kok. Nak kok ini jenis apa lam? Cara-cara. Gak nak kok ini kok apa? Gak, nilai titik kok jidok. Utawa kok nakar ya. Bahasa Arabnya mereka kan unuk, mereka itu nakar. Makanya ulama berdebat. Misalnya wong nyembelih titik kok jidok. Salah apa enggak? Mereka itu definisinya apa? Sing darah nyembelih itu. Gimana aku? Gak bisa. Selama ini kan gue baik-baik saja. Mereka gak tau mikir mah. Gak darah nyembelih itu. Sejarah nyembelah. Tak usah kau ambil alfinya. Sejarah nyembelah itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini banyak potong alim ya. Jangan bukan saya ketemu. Orang alim kan, ah, semua senang mangan apa pite. Enggak sejarah nyembelah. Sejarah nyembelah. Motong leher. Terus misalnya bertanya dari mana? Kemana? Dari depan, dari nakhir. Pertanyaannya, dari nakhir itu etika apa syarat sah? Kan perempuan aja. Mulanya beja-bejanya uang zaman nakhir serata istihad, terus mau jadi kitab. Jadi mungkin untuk opah juga. Nah, pertanyaannya sejarah nyebelah. Tidak jawab, sejarah nyebelah. Makanya jadi perdebatan. Terus orang ulama guri-guri semuanya dakek nak nak ender nyembelih aku mata ini kewan sing duwe nyawa dengan cara yang syarat. Asli kan gak jelas. Mereka nak sing barani nyembelih aku motong leher resikonya adalah nak ono jaran lari atau apa sapi lari baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nadda sudah liat itu misalnya terus dipanah atau wong nombak kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disembelih mati halal enggak? Halal kan? Halal. Iya, duluan itu duluan liar termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya. Wedhus liar. Tapi dicekel kangelan terus dipanah terus mati. Halal enggak? Halal. Itu lewat dulu enggak? Jadi ada sekian contoh yang maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Okay. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup ini misalnya, kalau nanti tentang naruhan kulon, naruhan kulon itu mau pitik juga gue ke tepi destap. Wong itu dilarang ada santri. Gue sih halal tau rayu. Biasanya kan harus kejat-kejat di sebelah. Kejat-kejat di sebelah. Pas kalau liwat nol. Kesih halal lah, kagok kue halal tapi aku kagok aku. Perkaku serawangi kue manu kue bintik gede. Kalau bintik cili kan kecil-kecil lah orang di sebelah, mereka raiman lah. Saya kisah yang mari dia yakin halal mereka gede tam mereka kecil-kecil. Gak jawab. Mereka gede, mereka cili u. Gak urusan. Nah, cara pikirannya Madzhab Syafi'i termasuk yang didukung Ibnu Anas Thalib. Syaratnya hewan yang sebelum sembelih itu hidup hayatan mustatirah, hidup yang keceluk hidup. Sehingga hayatan mutoriba atau hayat yang wiru mustatirah. Yang andai kan dibiarkan pun pasti mati. Kayak wong kayak pitik keblindes terus. Ya terus keblindes enggak sih. Kan meskipun blindes kan langsung mati. Karena untuk mati akan informasi Bani Israil barang itu kan enggak cepat. Kan ra iso pepe keblindes langsung tak mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andikan enggak disembelih pun kan mati. Nah yang sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut. Dihukumi mati. Karena dia punya tunjukan yang sudah wiru mustadir pasti mati. Pasti? Pasti mati. Karena ulama di tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara mripat iki delok, cara utek iki iso mikir. Iku halal, mergo iki urip ya takoki maksude pitik takoki. Nah. Kemudian ada ulah, kan ada Hanafi gak ngurus, pokoknya agar kejet-kejet, itu jenisnya cek ure. Ya sudah, salah. Ngomongnya ure itu jenisnya ure. Ya mustahkiro, cara mustahkiro, ngomongnya itu jenisnya ure. Ure. Mereka sejarah ini ure, itu orang nyawanya cek nengkono, orang pindah. Kejet-kejet lah. Ure. Anak ure, ya. Oleh, disebut. Ya sudah, berhubung PTE gede, anak tanda pikuan. Nah, PTE cilik, mantap satu. Makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu.
pakai maestu kualitas. Nah, dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu, karena bibi Imam Syafi'i itu murid, mutu murid Mbak Abu Hanifah. Jadi kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih Mbak Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Dia itu muridnya bisa Mbak Abu Hanifah.